Ruben Onsu kaget, ternyata ini yang disiapkan Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, dan Ruben Onsu dikenal sebagai teman dekat. Saking dekatnya, di antara Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, dan Ruben Onsu bahkan seakan-akan tidak ada rahasia lagi di antara mereka. Namun kali ini Ruben Onsu merasa sangat kaget dengan Ivan Gunawan. Ternyata tanpa sepengetahuan Ruben Onsu, Ivan Gunawan telah menyiapkan suatu hal spesial untuk Ayu Ting Ting. Kagetnya Ruben Onsu tersebut ketika dia berkunjung ke rumah Ivan Gunawan seperti yang dilihat pikiran rakyat tasikmalaya.com dari kanal YouTube Trans TV Official yang diunggah tanggal 25 Oktober tahun 2021. Ruben Onsu menceritakan hal tersebut di depan Ayu Ting Ting. Ruben Onsu ketika itu masuk ke ruangan wardrobe Ivan Gunawan. Ketika Ruben Onsu berada di wardrobe, tiba-tiba saja Ivan Gunawan mengatakan bahwa barang-barangnya akan digeser. Bukan tanpa alasan, ternyata barang-barang Ivan Gunawan rela digeser untuk ditempati oleh barang-barang Ayu Ting Ting. Menurut Ruben Onsu, Ivan Gunawan juga terlihat sangat serius ketika mengatakan hal tersebut. Obrolan itu bukan obrolan yang dia bicara gimmick, dia ngomong antara asistennya kemana itu dimutasiin barang-barangnya, ungkapnya. Kemudian Ruben Onsu ketika itu menyarankan kepada Ivan Gunawan agar koleksi tas desainer ternama itu dijual kepadanya. Ruben Onsu bersedia membeli koleksi tas Ivan Gunawan untuk Sarwenda, asalkan tas-tas tersebut dihargai 10 juta rupiah. Tetapi lagi-lagi Ruben Onsu kaget dengan reaksi yang diberikan Ivan Gunawan. Karena Ivan Gunawan justru terlihat marah dan tiba-tiba menyinggung Ayu Ting Ting. Mendengar apa yang diceritakan Ruben Onsu, Ayu Ting Ting terlihat tidak percaya. Ruben Onsu kemudian meyakinkan Ayu Ting Ting bahwa semua itu benar adanya. Bahkan dirinya juga heran kenapa Ayu Ting Ting bisa lebih dulu datang ke rumah baru Ivan Gunawan. Selain itu, Ivan Gunawan kerap kali seakan-akan cemburu jika dirinya, Ruben Onsu, jalan dengan Ayu Ting Ting. Kemudian Ruben Onsu mulai berpikir, jangan-jangan selama ini ada yang dirahasiakan di antara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Ditambah lagi Ivan Gunawan kepergok Ruben Onsu menemani Umi Kalsum, ibu dari Ayu Ting Ting, ke acara pernikahan. Karena serangkaian hal-hal yang terjadi itulah, Ruben Onsu seakan-akan terlihat curiga bahwa sebenarnya Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting sudah mulai memiliki hubungan yang serius. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.